konstitusi batan kudu ngalakonan aksi unjuk rasa. Pernah gitu teh, sangkan bisa nyinglar sumabarna COVID-19 anu kiwari kasusna beki ngaroncat wae. Reana aksi unjuk rasa pemondah karena Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja jadi panitenan serta keprihatinan sejumlah pihak kasub Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. MUI Jabar ngageing ka masyarakat anu nolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sangkan nyorang jalur uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi batan ngalakonan aksi unjuk rasa. Pang nakitu teh sangkan bisa ngajaga COVID-19 teu beuki sumebar lantaran kiwari kasus positifna beuki ngaronjat. Tadi sudah dikatakan bahwa demonstrasi yang itu hak yang terkena asasinya dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi tetap mau nyunggu pelaksanaan suatu hak jangan menimbulkan suatu kecurigaan. Bahwa hak itu sangat dihargai dan dijamin, maka apabila pelaksanaan hak itu adalah melebihi yang seharusnya termasuk zalim juga. Jadi artinya jagalah keadilan hak itu secara tegas sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu seluruhnya saya kira sepakat bahwa demonstrasi yang mengarah ke anarkis itu dilarang undang-undang juga. Kita tidak setuju. Dirina ngembohan Lianti bisa mucungulkan klaster anyar sumebarna COVID-19, aksi unjuk rasa nutacan lila karandapan rea ditungtungan kuri ricewan. Ari ricewan dina nas-nasna papaling pang jeng ajaran Islam, lewih tieta dilakonan ku tindakan-tindakan anarkis. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.